Salam Velox. Kegiatan sosialisasi dan dekontaminasi COVID-19 kali ini dilaksanakan di Halte Transjakarta UNJ Rawamangun, Jakarta Timur. Dalam kegiatan sosialisasi ini, tim Velox Badan Intelijen Negara telah menyampaikan berbagai aspek terkait pencegahan COVID-19 melalui penerapan adaptasi kebiasaan baru, sekaligus membagikan masker kepada para pengguna jasa bus Transjakarta di Halte UNJ. Melalui rangkaian kegiatan yang telah hampir 1 tahun dilaksanakan oleh tim Velox Badan Intelijen Negara ini, diharapkan dapat mempercepat tercapainya Indonesia bebas COVID-19. Terima kasih kepada tim Velox Badan Intelijen Negara yang telah hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan dekontaminasi COVID-19 dan edukasi adaptasi kebiasaan baru, serta pembagian masker, hand sanitizer, termometer, dan sprayer elektrik. Untuk masyarakat Indonesia, marilah kita terus berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan baru atau adaptasi kebiasaan baru agar kita tetap produktif dan aman dari COVID-19 dengan cara selalu menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 2 meter dan hindari kerumunan.